Halo guys, selamat pagi. Ini ketemu lagi di channel ini. Kita lagi di Honda Buster ya guys ya. Ini kita akan review sedikit mengenai All New BR-V, mobil yang terbaru ya, ada yang dari Honda. Yang belum sempat lihat, yang belum sempat pesan, pesan aja gitu guys. Langsung di sini ya. Kita akan lihatin nih beberapa tipe aja ya satu-satu. Untuk tipe Honda BR-V ini yang Prestige ya, CVT ya, yang harganya 325 400 ya. Nah, ini untuk daerah Bandung ya, untuk saat sekarang sih di bulan Januari ya, per Januari sekarang. Ya. Nih kita liatin ya perbedaannya sama yang sensing ataupun sama yang tipe yang lainnya, kita akan bedain dulu di sedikit. Diliatin aja videonya gimana sih yang CVT Prestige ya, yang di bawah Honda Sensing. Nah, kita liatin. Ini harganya 325.400, yang belum sempet lihat nih. Ini Honda BR-V-nya. Peleknya sama ya guys ya. Sama yang Honda Sensing, kalau dari bentuk luar itu hampir sama ya, nggak ada perbedaan ya, karena ini kendaraan LSUV ya, jadi 7-seater tapi lebih enak ya, jadi perpaduan antara MPV sama SUV, lebih keren ya, tampilannya juga lebih oke guys. Jadi untuk pengendaranya, kepuasannya dan kenyamanannya itu nomor satu ya. Dan bahannya juga, waduh, ini ampek banget gitu guys ya. Jadi sekelas premium, premium, stylenya, desainnya sangat mendominasi di otomotif saat sekarang ini ya guys ya. Ini udah 1.500 DOHC iVTEC. 121 PS ya. Jadi dia terbaik di kelasnya. Warnanya platinum white pearl ya. Gitu. Keren banget, guys. Nah, ini Prestige. Kita lihat bagasinya. Bagasinya luas nih, guys. Nih. Untuk dua koper masuk ya. Dan ini kursinya tuh. Kursinya ini kan tiga baris ya. Jadi bisa diselonjorkan ke depan ya. Ini. Guys. Nih kita ada di interiornya, di dalamnya Honda BR-V, All New BR-V yang terbaru ya. Tapi yang ini yang tipenya Prestige nih, guys. Nih. Bisa dilihat ya perbedaannya dengan yang kemarin yang Honda Sensing ya. Nah, kalau Honda Sensing itu di setirnya juga sih di sini udah ada ya untuk pengatur Honda Sensingnya di situ. Audio steering di sini ada sih. Cuman dia belum. Nah, di sini belum juga ya. Belum ada itunya. Oke, kita coba nyobain ya. Kalau start engine udah semua, start engine juga. Nih. Keren banget guys, ini juga yang Prestige ya. Ini jok udah kulit ya, jok udah kulit ya. Oh. Kalau daleman ya sama, jok udah kulit. Udah ada power outletnya juga ini di sini. AC ya, guys. AC-nya udah digital lagi. Serbat kulit ya. Nah, inilah yang BR-V, All New BR-V yang tipe Prestige yang CVT, yang harganya itu di 325.400 ya guys. Barangkali ada rencana nanti kita bantu ya, mau tukar tambah ataupun pingin DP murah ataupun DP-nya berapa gitu kan, kita kasih promonya juga untuk kredit ya, 1 sampai 8 tahun kita bantu ya. Kalaupun mau cash boleh kita bantu ya guys ya.
Pokoknya kalau ada rencana untuk Honda-nya, jangan sungkan-sungkan, tanya aja. Ya, nanti kita bantu di sini. Proses cepat dan mudah ya. Nggak, inilah nggak terlalu apa, nggak ribet gitu ya, guys. Seadanya aja kita bantu gitu, guys. Nah, inilah yang tipe yang CVT Prestige ya, guys ya, yang belum Honda Sensing. Ini juga bagus, cukup juga ya. Keren, pokoknya kalau new BRV keren. Karena dia itu 7 penumpang yang pas gitu ya, untuk keluarga muda, keluarga yang apa, memiliki banyak apa namanya, mobilitas sehari-hari ya, ataupun mau keluar kota, mau ke dalam kota, hayu ya, ini irit gitu guys. Dan bermesinnya juga dia paling tinggi di 121 PS ya, dengan 1500 CVT ya, without dream teknologi gitu guys ya. Jadi dia percepatannya udah responsif ya, kecepatannya juga ya udah enak, dan bahannya juga udah mantap nih guys tuh. Oke guys, segitu dulu dari kita nih ya, yang belum sempat lihat-lihat mobil mengenai Honda New BRV atau Honda-Honda lainnya, cukup tonton di sini aja dan pesan aja langsung ya. Ini kita hanya sekilas aja sih guys, hanya sekilas nih, yang gimana sih yang All New BRV ya. Nah, yang tipe Prestige yang ini gitu guys ya, nanti kita coba yang lain lagi. Oke guys, sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki ya, dan dimudahkan, dilancarkan. Salam sehat, salam Honda ya. Ingat Honda, ingat di sini ya, K2S di media di sini. Saya akan coba untuk memberikan yang terbaik ya. Jangan lupa di like and subscribe guys. Salam Honda guys.